Selanjutnya. Nomor 74 dari Anas radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Nabi SAW berbekam dan sholat namun tanpa berwudu lagi. Hadis ini menjelaskan kepada kita kalau darah tidak najis. Karena keluar darah, Nabi berbekam tapi enggak wudu lagi. Makanya ini hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Darul Qutni dan beliau menyatakan hadis ini lemah. 169 di bawah disebutkan diriwayatkan Darul Qutni, Al-Hafidz berkata dalam At-Tarkhis, dalam sanadnya terdapat Shalih Ibn Muqatil dan dia seorang yang dhaif. Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul Salam, saya katakan dalam sanadnya pada riwayat Darul Qutni terdapat Sulaiman bin Daud Abu Ayyub, dia dinyatakan pendusta oleh Ibn Ma'in dan lainnya. Hadis ini didatangkan oleh penulis untuk menjelaskan kepada kita tentang masalah orang kalau bekam kemudian dia mau berwudu lagi boleh. Dia tidak mau berwudu juga tidak ada masalah. Tapi di sini hadis menjelaskan, menekankan kalau tidak ada wudu. Ini tidak ada wudu. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama dan tidak dipakai dan didatangkan untuk menjelaskan saja. Tapi yang kita tidak beratkan masalah bekam. Sudah pernah bekam belum ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Harus bekam, coba ya. Jangan takut dengan darah. Sunnah Nabi SAW. Dan sunnahnya berbekam di tanggal berapa? 17, 19, 21. Dari bulan Hijriah. Dan dilengkapkan dengan puasa Ayyamul Bid dulu. Puasa 3 hari. 13, 14, 15 puasa. Kemudian tanggal 17-nya bekam. Kalau tidak bisa tanggal 19, kalau tidak bisa tanggal 21. Ini paling sehat. Yang paling sehat, ya. Apalagi kalau pengajian begini ada orang-orang sudah. Jadi ada orang-orang sekarang, masya Allah yang sudah belajar. Ibu sebenarnya berapa bisa belajar ya? Bisa belajar, nggak susah itu bekam. Bisa belajar, bisa beli alatnya sendiri. Bahkan kalau bisa dilakukan maka bisa suami istri bekam. Ada bekam keluarkan darah, ada bekam kering saja. Hanya sekedar mengeluarkan angin. Nah, kalau masuk angin. Maka itu digunakan alat dan alatnya tidak mahal juga, alatnya murah gitu kan. Cuma memang harus belajar lah ya, harus kursus, sudah lama kursus insya Allah juga dan tidak mahal. Banyak bisa didatangi belajar, kalau tidak pun bisa ke tempat-tempat yang sudah banyak ya. Yang apa namanya, melakukan ini. Tentu akhwat sama akhwat, ikhwat sama ikhwat. Kemudian juga bisa, biasanya ada yang dipanggil ke rumah. Biasanya ya. Yang jelas bekam dianjurkan, dilakukan gitu kan. Kalau bisa dilakukan setiap bulannya bagus, kalau nggak bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu kan. Jadi itu dilakukannya sangat bagus sekali bekam itu. Sangat bagus sekali dan manfaatnya banyak. Tentu kalau kita mau bicara itu panjang sekali. Tapi jelas dia termasuk, ada ulama mengatakan dilarangnya berbekam di awal bulan. Kecuali orang yang sakit parah dan butuh terapi itu. Di awalnya berbekam di awal bulan karena awal bulan itu biasanya tekanan darah seseorang merendah. Tekanan darah seseorang merendah. Kemudian di akhir bulan biasanya memuncak. Makanya orang biasa akhir bulan emosional. Bah itu bisa dibaca dalam Tibun Nabawi. Jadi bukan karena belum terima gaji. Memang kondisi begitu. Kalau bulan Hijriah di awal bulan itu memuncak. Merendah, di akhir bulan memuncak. Di tengah-tengah itu waktu stabil. Dan stabilnya darah itu di 17, 19, 21 tadi. Di situ stabilnya darah. Jadi itu sangat tepat untuk diambil. Kalau di awal bulan bisa membuat lemah, ya, badannya lemas. Di akhir bulan bisa terlalu banyak. Mungkin ada hal-hal yang tidak perlu keluar ikut keluar gitu kan. Berlebihan nanti darahnya keluar. Ya makanya di pertengahan, kecuali kalau Bapak Ibu memang sedang menjalankan terapi pengobatan ya. Ada orang memang karena banyak sekali seperti orang narkotika ya, orang kecanduan minuman keras, biasanya dia lebih intens. Para praktisi bekam itu pasti akan menyuruh dia untuk rutin bekam. Jadi bukan cuma 17, 19, 21 tapi dirutinkan. Kadang-kadang bisa dalam beberapa hari di beberapa titik yang berbeda gitu kan. Beberapa titik yang berbeda ini karena memang butuh. Biasanya juga yang keluar itu warnanya agak kebiru-biruan, ada berbusa dan seterusnya.
Itu karena memang keluar kotoran-kotoran. Tapi jelas ini sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Dan hadis ini berarti memberikan gambaran kepada kita karena lemah tidak perlu wudhu kalau habis bekam. Ya. Wudhu atau tidak wudhu itu adalah bukan sebuah hal yang berhubungan dengan masalah bekam. Jadi boleh saja. Tapi umumnya darah sebagaimana saya bahasakan di awal-awal bab kita, kalau masuk dalam lafad-lafad yang tidak menyatakan darah itu najis, ya. Kayak orang luka tangannya tidak batal wudhunya, gitu kan. Atau mengeluarkan darah dari gusinya dan seterusnya. Kecuali kalau dasarnya darah-darah itu dari hewan yang haram. Hewan yang haram itu berbeda. Darah babi, darah ayam, darah ular, darah itu mungkin karena najis hewannya maka najis semua. Darahnya najis, kulitnya najis dan seterusnya.